Pemirsa, aksi penjamret modus menanyakan alamat dan merampas kalung seorang wanita pejalan kaki di Surabaya, Jawa Timur terekam CCTV. Meski sempat melawan, korban justru terseret motor pelaku. Aksi dua pelaku jamret merampas kalung perhiasan seorang wanita pejalan kaki di kawasan Jalan Peneleh, Surabaya pada Selasa siang terekam CCTV. Terlihat, dua pelaku mengendarai motor tanpa plat nomor, berbalik arah untuk mencari korban. Tak lama, pelaku mendatangi korban dengan modus menanyakan alamat, kemudian merampas kalung perhiasan yang dikenakan oleh korban. Meski sempat melawan, korban justru terseret hingga 3 meter, kemudian jatuh tersungkur. Menurut juru parkir yang berada di sekitar lokasi, usai kejadian, diduga korban sempat mengalami syok. Kalau kena alamat, kata rekan guna sepeda. Oh, guna sepeda. Waktu kejadian ditarik itu enggak bersuara sama. Itu korbannya warga mana? Kurang tahu. Tapi lukanya apa, Pak? Kurang tahu saya. Pengawasnya. Shock ya, ditanyai warga. Kasih minum enggak mau. Sementara itu, menurut pihak kepolisian, belum ada laporan polisi dari korban terkait kasus penjamretan tersebut. Namun, anggota unit reskrim Polsek Genteng telah diterjunkan ke TKP untuk melakukan pengecekan dan penyelidikan. Dari Surabaya, Harit Tambayong, iNews melaporkan.